A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua dianugerahi nikmat sihat dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, murid-murid akan bersama ustazah iaitu Ustazah Jumaiyah binti Haji Mat Yasin dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Murid-murid yang ustazah kasihi sekalian, pernahkah murid-murid melawati Muzium Kesenian Islam di Kuala Lumpur atau Galeri Kesenian Islam di Shah Alam? Sekiranya murid-murid pernah sampai ke sana, pasti kamu telah berpeluang melihat keindahan kesenian Islam yang berada di situ. Bangunannya yang tersergam indah sudah jelas menunjukkan setiap sudutnya dihiasi dengan dekorasi kesenian Islam. Baiklah, pastinya murid-murid sekalian sudah ternanti-nanti untuk menerokai pembelajaran bersama ustazah pada hari ini. Sebelum itu, mari sama-sama berpantun. Dari Kelantan ke negeri Johor, bawa kompang untuk dipalu. Kesenian Islam amatlah masyhur, sentiasa dijulang sejak dahulu. Murid-murid sekalian, tajuk yang akan ustazah kongsikan pada hari ini ialah Indahnya Kesenian Islam, Pendidikan Islam Tahun 6 Bidang Jawi. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini, ustazah minta murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pensel untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam Tahun 6, bolehlah merujuk muka surat 57 hingga 62. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, suka ustazah nyatakan objektif pembelajaran kita kali ini. Selepas sesi pembelajaran ini, diharapkan murid-murid akan dapat pertama, membaca teks berdasarkan tema kesenian Islam. Kedua, membina dan menulis teks berdasarkan tema. Dan ketiga, menghasilkan penulisan teks bertemakan kesenian Islam selepas sesi pembelajaran. Ustazah berharap semua murid dapat memberikan tumpuan dan fokus dengan apa yang akan ustazah kongsikan. Buat catatan dan perhatikan dengan teliti setiap perkataan yang dipaparkan. Murid-murid, mari kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Adakah murid-murid tahu erti perkataan kesenian atau pada kata dasarnya seni? Tentu sahaja murid-murid biasa mendengarnya. Namun, pada hari ini, ustazah akan beri informasi tentangnya secara luas. Apakah yang dimaksudkan dengan seni? Seni adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Ia dapat dilihat, didengar dan disentuh. Tetapi, ia tidak dapat dinyatakan dengan kata-kata. Namun demikian, dari kacamata Islam, daya kreatif serta adalah dorongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu digunakan sebagai bantuan untuk memeriahkan kebesaran Allah. Berseni haruslah bermatlamatkan kepada makruf, iaitu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, halal dan berakhlak. Seni itu indah dan keindahan itu adalah kesenian. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya Allah itu maha indah dan dia sukakan keindahan. Baiklah murid-murid, apabila menyentuh tentang kesenian Islam, tentu sahaja kita ingin tahu lebih jauh tentang keindahan Islam itu sendiri. Antara jenis kesenian Islam ialah seni bina, seni khat, seni ukir dan seni muzik.
Selain daripada contoh yang ustazah berikan, cuba murid-murid nyatakan beberapa jenis lagi kesenian Islam yang murid-murid ketahui. Cuba fikirkan sejenak. Dalam kalangan rakan kamu di sekolah, pasti ada yang suka menyanyi, bukan? Ya, seni suara dalam Islam merupakan salah satu cabang seni yang terkandung dalam alunan taranum dan nasyid. Baiklah, murid-murid sekalian, mari kita saksikan salah satu daripada empat contoh kesenian Islam yang ustazah kongsikan tadi. Jom kita tonton bersama-sama video ini. Melalui paparan video itu tadi, murid-murid dapat melihat keunikan seni bina dan dekorasi Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang terletak di Shah Alam, Selangor. Ia merupakan masjid yang terbesar di Malaysia dan terunggul di Asia Tenggara. Murid-murid, pernahkah melihat secara dekat keunikan seni bina dan dekorasi masjid-masjid yang sering murid-murid pergi untuk solat jemaah atau yang pernah murid-murid lawati sewaktu bermusafir bersama keluarga? Pasti setiap masjid ada keunikan tersendiri, kan? Mari kita telusuri keindahan dan keunikan seni bina masjid di Malaysia. Kita baca bersama-sama teks yang terkandung dalam buku teks muka surat 58 dan 59. Ustazah berharap murid-murid bersedia. Mari kita baca bersama-sama. Menara. Menara masjid mula dibina pada zaman para sahabat dan menjadi tempat muazzin melaungkan azan. Menara masjid dikenali sebagai muazzanah. Menara ini dibina untuk memastikan laungan azan dapat didengari dari jarak yang jauh dan menjadi mercu tanda sesebuah masjid. Terdapat beberapa reka bentuk umum menara, iaitu segi empat, silinder dan kon, mengikut situasi budaya sesebuah masyarakat. Terima kasih murid-murid kerana membaca bersama ustazah dengan penuh semangat. Murid-murid, perasankah dalam teks yang kita baca tadi terdapat beberapa istilah digariskan dengan garisan yang berwarna merah? Terdapat tiga istilah yang ustazah gariskan untuk menarik perhatian murid-murid. Mari kita lihat istilah tersebut. Yang pertama, azan. Yang kedua, muazzin. Dan yang ketiga, muazzanah. Terdapat perbezaan maksud antara tiga istilah tersebut. Bolehkah murid-murid mengenal pasti perbezaannya? Cuba lengkapkan ayat berikut agar dapat membezakan maksudnya. Ustazah percaya murid-murid dapat menyelesaikannya dengan mudah. Ayuh kita baca bersama-sama jawapan yang betul.
Cuba semak jawapan murid-murid tadi. Adakah sama dengan jawapan ini? Menara masjid dikenali sebagai muazzanah, menjadi tempat muazzin melaungkan azan. Tahniah murid-murid yang cemerlang kerana dapat menjawab dengan betul. Yang salah, jangan kecewa. Sekurang-kurangnya, kamu telah mencuba. Murid yang cemerlang tidak mudah berputus asa. Adakah murid-murid sudah jelas dengan perbezaan istilah azan, muazzin dan muazzanah itu tadi? Ustazah percaya murid-murid telah faham dan jelas akan perbezaan dan maksudnya. Untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga istilah tersebut juga merupakan perkataan bahasa Arab. Sekarang, mari kita menulis tiga istilah tadi dengan ejaan yang betul. Azan, muazzin, muazzanah. Kita teruskan pula dengan teks yang berikutnya. Sebelum itu, suka ustazah ingatkan agar murid-murid dapat memberi tumpuan kepada istilah yang bergaris merah dalam teks ini. Teks yang kedua ini menceritakan tentang keistimewaan kubah. Tahukah murid-murid apa itu kubah? Mari kita terokainya. Kubah. Kubah merupakan atap atau bumbung yang melengkung dan menyerupai separuh bulatan. Kubah di dalam masjid dapat memberikan kesan pantulan suara atau gema di dalamnya. Terdapat aneka reka bentuk kubah. Antaranya ialah bentuk separuh sfera, piring, bintang dan bulat seperti bawang serta tirus di atas. Reka bentuk kubah seperti ini banyak terdapat di masjid di Malaysia. Selain itu, binaan kubah pula diperbuat daripada batu bata, konkrit, aloi, aluminium atau keluli dan disaluti dengan aluminium, tembaga atau polikarbonat. Baiklah, murid-murid sekalian, kita telah selesai membaca teks yang kedua. Terdapat enam istilah pilihan yang ustazah telah gariskan dengan garisan berwarna merah. Cuba murid-murid sebutkan kembali semua istilah tersebut bersama-sama. Sfera, konkrit, aloi, keluli, aluminium dan polikarbonat. Istilah-istilah yang terkandung dalam teks kedua yang kita telah baca turut mengandungi istilah daripada perkataan bahasa Arab. Contohnya, kubah. Selain itu, terdapat juga istilah yang digunakan merupakan daripada perkataan bahasa Inggeris seperti konkrit, sfera, aluminium, polikarbonat. Murid-murid masih ingatkah ejaan bagi setiap istilah tersebut dalam tulisan jawi? Sfera, konkrit, aloi, keluli, aluminium dan polikarbonat. Baiklah, murid-murid, kita teruskan dengan teks berikutnya berkaitan satu lagi bahagian penting dalam seni bina masjid, iaitu mihrab. Murid-murid tahukah apa itu mihrab? Mari kita baca teks berkaitan dengan mihrab. Mihrab. Mihrab merupakan satu bahagian masjid yang menganjur ke arah kiblat. Kini, ia dibina dalam pelbagai saiz dan dihiasi dekorasi yang menarik. Murid-murid, di dalam teks itu tadi, suka ustazah menyentuh dua istilah yang diambil daripada perkataan bahasa Arab, iaitu kiblat dan mihrab. Perhatikan ejaannya dan cuba tuliskan dalam buku tulis murid-murid ya. Murid-murid, sudah tahu kan apa dia mihrab? Sekiranya murid-murid berada di ruang solat utama di dalam masjid, pasti kamu dapat melihat keindahan hiasan mihrab tersebut. Setiap masjid mempunyai dekorasi yang berbeza. Apabila menyebut tentang dekorasi,
ada pelbagai dekorasi atau hiasan yang menghiasi seni bina masjid. Mari kita baca bersama-sama teks berkaitan dekorasi masjid. Sila buka buku teks muka surat 59. Ayuh kita baca. Dekorasi. Pelbagai elemen digunakan untuk menghiasi seni bina masjid. Antaranya ialah seni tulis, iaitu dengan menggunakan pelbagai kaedah tulisan khat. Bentuk geometri seperti pentagon dan hexagon. Corak motif tumbuh-tumbuhan seperti corak bunga-bungaan. Beberapa corak-corak bunga-bungaan ialah corak tikam seladang atau bunga mas, tanjung dan mawar. Selain itu, hiasan arabis juga digunakan untuk menghiasi bahagian tertentu seperti sudut lengkungan dan bahagian atas tiang dengan menggunakan pelbagai motif. Namun, terdapat juga corak lain yang menghiasi seni bina masjid, kesan pengaruh budaya sesuatu bangsa. Contohnya, dapat dilihat di kebanyakan masjid di negeri Melaka yang menggunakan ukiran dan hiasan pelbagai budaya. Terima kasih murid-murid sekalian kerana berjaya membaca teks berkaitan seni bina masjid dengan lancar. Murid-murid, adakah kamu perasan dalam teks tadi terdapat tiga istilah seni bina merupakan perkataan bahasa Inggeris yang dipinjamkan dalam bahasa Melayu? Cuba sebutkan tiga perkataan tersebut. Betul, istilah tersebut ialah geometri, pentagon, hexagon. Tahniah, nampaknya kamu faham dan dapat membezakan istilah-istilah yang terdiri daripada perkataan bahasa Arab dan bahasa Inggeris yang terkandung dalam teks Jawi tadi. Baiklah, setelah membaca teks tersebut, sudah pasti kita merasai keindahan seni bina Islam yang unik menjadi kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Di samping memuji keindahannya, kita juga turut perlu mengamalkan adab semasa ke masjid dan menjaga kebersihannya. Ia merupakan sifat terpuji dan beroleh pahala. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 18 yang bermaksud, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut yakni kepada sesiapa pun selain Allah. Maka merekalah yang tergolong golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk yakni dari Allah Ta'ala. Justeru itu, marilah kita terus mengimarahkan dan memakmurkan masjid untuk beroleh syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan nikmat ini Allah telah tarik seketika pada waktu negara dilanda penularan wabak pandemik COVID-19. Ketika itu, perasaan rindu sangat menguasai seluruh umat Islam untuk berada dalam rumah Allah. Justeru itu, bersyukurlah dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sebagai hamba-Nya. Murid-murid sekalian, mari kita ke segmen yang seterusnya di mana Ustazah telah menyediakan teks yang dipetik dari Akhbar Sinar Harian berkaitan dengan masjid tertua di Malaysia. Cuba murid-murid susun kembali perkataan yang diberi menjadi potongan ayat yang lengkap. Belanda, Melaka, masjid. Isikan jawapan yang betul dalam ruangan kosong yang disediakan. Masjid Tenggara, tempat kosong, tertua di tempat kosong, dibina pada zaman pemerintahan tempat kosong. Mari kita semak dan baca bersama jawapan bagi soalan tadi. Masjid Tenggara merupakan masjid tertua di Melaka, dibina pada zaman pemerintahan Belanda. Kini, cuba murid-murid susun pula
perkataan-perkataan yang betul menjadi teks yang lengkap seperti mana dalam paparan berikut. Berbentuk segi. 4 tepat. 3 tangkup. Bangunan Masjid Tenggara dan mempunyai bumbung. Mari kita lihat jawapan dan baca bersama-sama. Bangunan Masjid Tenggara berbentuk segi 4 tepat dan mempunyai bumbung 3 tangkup. Tahniah, kamu memang hebat. Kini kita selesaikan bersama-sama latihan yang ketiga, iaitu menukarkan ayat tulisan Rumi kepada tulisan Jawi. Ustazah harap murid-murid bersedia dengan pensel dan kertas atau buku latihan. Mari kita saksikan slide berikut. Baiklah murid-murid, Ustazah rasa kamu telah selesai menjawab soalan tadi. Mari kita semak dan baca bersama-sama jawapannya. Bumbung masjid menyerupai bentuk bumbung rumah limas, istana Sultan Mansur, bentuk pagoda dan piramid. Murid-murid sekalian, mari kita baca kembali keseluruhan teks Jawi berkaitan keunikan Masjid Tenggara di negeri Melaka ini yang Ustazah petik daripada Akhbar Sinar Harian online pada tahun 2018. Bersedia semua? Mari kita baca bersama-sama. Masjid Tenggara merupakan masjid tertua di Melaka, dibina pada zaman pemerintahan Belanda. Bangunan Masjid Tenggara berbentuk segi 4 tepat dan mempunyai bumbung 3 tangkup. Bumbung masjid menyerupai bentuk bumbung rumah limas, istana Sultan Mansur, bentuk pagoda dan piramid. Terima kasih kerana kamu membaca teks tersebut dengan baik. Sebelum Ustazah mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama menelusuri keindahan seni bina tiga masjid istimewa di dunia. Terdapat tiga buah masjid istimewa dalam Islam, iaitu yang pertama, Masjidil Haram di Mekah, terdapat Hajarul Aswad di situ, iaitu batu dari syurga. Kedua, Masjid Nabawi di Madinah, di situlah terletaknya Raudhah, iaitu Taman Syurga. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestin, di mana Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama umat Islam. Alhamdulillah, murid-murid dapat melengkapkan dengan baik peta pokok itu tadi. Daripada peta pokok tersebut, cuba murid-murid bina tiga ayat mudah berkaitan keistimewaan tiga masjid tersebut di dalam buku tulis. Mari kita baca tiga contoh ayat mudah yang telah dibina oleh salah seorang rakan kamu. Yang pertama, Hajarul Aswad merupakan batu dari syurga yang terdapat di Masjidil Haram. Yang kedua, Raudhah adalah taman syurga di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga, Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama umat Islam yang terletak di Masjidil Aqsa, Palestin. Selepas ini, Ustazah harap murid-murid dapat membina tiga ayat yang lain dan semak bersama rakan-rakan kamu di dalam bilik darjah. Murid-murid, seronok kan sekiranya kita dapat menziarahi tiga masjid istimewa ini? Bukan sahaja kita perolehi pahala yang berganda, tetapi kita dapat menghayati keindahan seni bina Islam peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah dapat menyingkap sirah baginda Rasulullah. Subhanallah. Baiklah murid-murid, bilakah kali terakhir kamu pergi menunaikan solat berjemaah atau solat musafir di masjid? Bolehkah kamu sebutkan nama-nama masjid yang pernah kamu ziarahi? Pasti banyak kan? Cuba ingat kembali keindahan seni bina setiap masjid.
sudah pasti tidak sama antara satu masjid dengan masjid yang lain. Buat perbandingan setiap keunikan yang terdapat di masjid-masjid tersebut. Sebagai tugasan selepas sesi pembelajaran pada hari ini, Ustazah mencadangkan agar murid-murid menghasilkan buku skrap Seni Bina Islam fokus kepada masjid-masjid di Malaysia yang pernah kamu kunjungi. Berikut merupakan tugasan lanjutan yang perlu murid-murid hasilkan. Yang pertama, bina jadual perancangan penghasilan penulisan. Yang kedua, berdasarkan gambar masjid yang kamu pernah kunjungi, tuliskan fakta atau teks dalam tulisan jawi. Penulisan teks di dalam buku skrap haruslah menggunakan kaedah tulisan hot yang menarik. Murid-murid, Ustazah kongsikan contoh jadual perancangan penulisan teks jawi yang rakan kamu telah sediakan. Murid ini merancang untuk menyiapkan penulisan teks kesenian Islam yang diarahkan oleh gurunya selama 3 hari. Ustazah cadangkan murid-murid dapat menghasilkan penulisan dalam bentuk buku skrap sebagai salah satu projek bidang jawi dan hantarkan kepada guru pendidikan Islam masing-masing. Selepas ini, penghasilan penulisan teks kesenian Islam boleh dipelbagaikan dengan tajuk yang lain seperti seni taranum atau seni muzik. Murid-murid, sebagai rumusannya, murid-murid telah menguasai bacaan jawi dengan baik melalui latihan yang kita laksanakan bersama-sama sepanjang sesi pada hari ini. Di samping itu, murid-murid dapat mengenal, membaca dan menulis ayat yang mempunyai istilah-istilah dalam kesenian Islam. Selain itu, murid-murid turut menguasai istilah daripada perkataan pinjaman bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Perkara utama sekali pastilah kita menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sukakan kecantikan dan kesempurnaan. Oleh itu, kita hendaklah berusaha mengekalkan warisan seni bina Islam dan berbangga dengannya. Ustazah ingin berpesan, rajinlah mengulang kaji, membaca teks tulisan jawi sebagai amalan dan budaya. Ia adalah bukti tanda cintakan tulisan jawi sebagai warisan bangsa. Rugi rasanya jika sebagai rakyat Malaysia kita tidak menguasai tulisan jawi. Jom raikan setiap hari Jumaat sebagai hari tulisan jawi. Kedipan bintang membawa cahaya. Bulan bersinar menerangi malam. Kesenian Islam aneka budaya terus mekar di seluruh alam. Sekian, sehingga berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Murid-murid, kita telah berada di penghujung siaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.